Jangan lupa subscribe YouTube Medcom ID dan nyalakan lonceng notifikasi. Menanggapi berita mengenai adanya awan yang berbentuk seperti putaran, jadi kami bisa bilang awan tersebut merupakan awan arcus dengan ketinggian sekitar 2 km dan awan ini merupakan bagian dari awan cumulus dan cumulonimbus. Proses terjadinya itu adalah ketika massa udara dingin yang ada di dalam awan cumulonimbus turun ke permukaan mencapai tanah dan menyebar dengan cepat. Awan ini menyebar secara horizontal. Awan ini, awan arcus ini umumnya berasosiasi dengan angin kencang dan hujan lebat. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Pro luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.